Nah, kok kebetulan yang dipegang adalah ormas Islam, tokohnya misalnya. Ya, semua politik, semua ada konspirasi. Maka tidak boleh kita ketika melihat ada seorang oknum ketua gerakan pemuda Ansor misalkan, kemudian menjaga gereja, itu oknum. Ya, kalau kita kembali kepada garis haluannya, para masyayikh Jami'ah Nahdlatul Ulama tidak ridho. Toh sudah ada petugasnya dalam tata negara ini, ada polisi. Nah, kalau kemudian yang menjaga ini ormas Islam, apa enggak diadu domba sesama umat Islam? Tapi kalau yang bertugas adalah memang petugas keamanan, stabilitas nasional, bangsa, negara, sudah. Kenapa harus pakai seragam itu? Ini kan kami ingin membantu polisi, begini saja. Kalau Anda ingin maksa bantu polisi, Anda pakai seragam khusus yang disediakan oleh kepolisian. Ini adalah petugas menjaga stabilitas keamanan bangsa. Jangan pakai bansernya. Banser itu jaga pengajian. Banser itu jaga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama. Selesai. Kalau memang ingin kegiatan sosial, teruskan kegiatan sosial yang sudah dilakukan, bakti-bakti, bersih-bersih. Tapi urusan gereja jangan diperpanjang agar tidak menimbulkan keresahan sama umat Islam. Selesai. Solutif. Yang dipentingkan baju bansernya apa pribadinya. Kalau Anda ingin menjaga toleransi, yang penting pribadinya. Ya sudah, tidak harus bawa nama-nama banser. Nah, ini yang menjadi persoalan. Akhirnya kan ribut sana kemari, ada tuduhan oleh berempat. Ya, setiap jaga bergereja dapat berapa? Siapa yang dapat? Anak buahnya, anggotanya, kok miluah. Akhirnya kemana-mana omongan. Sudahlah, hentikan kerisauan itu. Toleransi, ada jalan lain, ada solusi lain. Pihak keamanan bangsa negara ini sudah cukup banyak, polisi, TNI. Kalau mereka kekurangan, pakai seragam yang sudah disepakati oleh pihak yang berwajib. Saya melihat begitu. Di beberapa tempat yang mungkin personilnya kekurangan untuk menjaga lalu lintas, ada petugas yang dilibatkan. Ada pemerintah daerah punya Satpol PP. Sudah ada, garis strukturalnya sudah ada, ya. Kecuali memang ingin cari muka, ingin cari perhatian. Kecuali memang ada oknum yang ingin menjual nama banser, dia dapat berapa? Allahu a'lam. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan fitnah itu tidak terjadi. Kalau terjadi, hentikan. Kalau tidak ingin mendapatkan tolanah Jami'ah Nahdlatul Ulama, ya.